Assalamualaikum. Salam hormat dari Kebun Den. Hari ini masih lagi piping. Kita nak buat piping dan dripping. Ada satu pokok lagi tertinggal. Dan yang ni satu lagi ni terlebih mesin lah. Tadi mesin tercabut. Dah kena otor lah. Patah ni. Jadi kita repair. Okey, tugas yang pertama. Kita dah buka. Dah buka. Saya ulang lah Dulu kita dah tunjuk dah. Tugas yang pertama, benda ni kena buka lah. Sekarang ni. Okay, ni pastikan ketat. Sebab kita nak buat macam ni. Mana dia punya kepala pipe tadi? Ni kan? Okay. Kita nak lilit dia kat sini. Dan sambung sini. Ini nak mengawal air yang keluar masuk. Sini nanti kita buat dia punya drip. Okay. Jadi tadi kita buka lilit. Okay, kesan putih ni masih ada lagi kan ni? Ni. Jadi kita kena buang lah ni yang putih-putih ni. Supaya dia tidak jadi licin. Okey, bila dah buang, yang seterusnya kita kena guna semula white tape yang ada dan kita lilitkan. Okey, ni white tape kita nak lilit. Bagi peringatan bersamalah. Lilit ni kita ikut ni. Saya ikut arah jam sebab nanti kita nak putarkan benda tu pun macam ni. So dia akan semakin mengetatkan white tip ni. Kalau kita lilit lawan jam macam ni, bila kita pasang macam ni, kita seolah-olah melonggarkan lagi. Macam biasa, semua orang pun dah tahu benda ni kan. Buatlah setebal mana yang kita rasa dah sesuai. Dah tebal. Okay. Kalau agak dah tebal. Okay, dah tebal ni. Putuskan. Okay. Saya nak putus kalau ni. Okay. Lepas tu kita. Ni. Mari dekat-dekat tengok. Ni kan. Kita putar ni. Ni ikut jam. Ikut arah jam. So dia akan mengetat lah. Okay. Ini. Nanti kita nak. Sambung. Okay. Kita pasang balik. Berhati. Tolak dulu dan belas. Benda ni pun tak tahan plastik. Kalau terlebih kuat sangat boleh patah. Okey, okey dah siap. Alright, ni daripada main pipe. Dia akan keluar, kita kontrol dekat sini dan kita stopkan air ni kat sini. Ni stopper dia lah. End dia kan, dia punya ending kat sini. Okey, nak masuk ni kena pastikan getah ni betul-betul ngam lah. Kalau tidak bocor nanti. Okey. Yang ni pastikan dia termasuk benda sengit. Okey, betul-betul. Alright, ngam. Okey. Jadi kita tutup. Saya tak tahu tahap apa nama benda ni. Tapi saya panggil stopper lah. Dia memberhentikan pengaliran air. So, ni air ni akan stop kat sini. Kita drill lah. Tebuk lubang. Dan masukkan satu nut. Untuk pasang pipe ni. Okey, lepas ni kita nak kita buat proses pemasangan, penyambungan. Make sure betul. Okay. Ini untuk kita nak buat dripping untuk pokok longan mata kucing. Tu bunga tai ayam. Tujuan dia nak menarik perhatian serangga lah, daripada makan daun-daun pokok ni. Ini penyambungan tadi tak boleh tadi. Apa tak kena tu. Kena pastikan dia masuk tepat. Dan ulas. Okey. Kawalan di tengah. Kawalan pacutan air. Air yang drip akan keluar secara terkawal. Okey, kena ketatkan. Guna panah ni Okey dah siap. Kelebihan dia boleh. Sekarang kita nak buka pipe utamalah. Baru kita kawal aliran drip. Okey, yang ni dah sedia terbuka Tengok bila
Paip utama dia buka. Ha, dalam. Okey. Okey, sudah. Jadi itu keadaan dia. Mari kita tengok. Laju ke tidak air dia keluar? Belum keluar lagi. Ha ha, dah keluar dah. Okey, ha. Laju eh. Ha, cuba bayangkan kalau air berterusan macam ni, mau banjir ni. So,